ni muka surat 3. Baris yang ke-13 daripada bawah. Kita dah pindah lagi melepas tempat tu. Kita dah pindah lagi. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan lagi firmannya firman Allah. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un hingga ilah. Firmannya wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Ala salawatihim yuhafizun. Rasanya Umi molek Fajawi kena beki sikitlah. Sebab Fajawi ni wallazina hum ala salatihim khashi'un. Itu salah. Wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Kena beki sikitlah. Sebab kalau salah ayat Quran wajib kita beki. Kalau salah kita aje ada beki sampai masa tak pernah tak nak baca sendiri pulak lagi kan. Tapi kalau ayat Quran wajib kena beki. Wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Nampak. Terjemahannya telah mendapat senya terdapat kemenangan segala orang yang mukminun, iaitu orang yang ada mereka itu, iaitu orang yang mukminun yang kedua tu waktu kita baca dan melepas, iaitu orang yang ada mereka itu di dalam sembahyang khusyuk. Di dalam sembahyang khusyuk, di dalam sembahyang Jawi kita tak ada Umi molek. Sebab apa hak Arabnya, hak ayat Qurannya fi salatihim khashi'un. Fi salatihim terjemahannya di dalam sembahyang khusyuk. Ini jatuh sini. Sebab terjemahan di sininya iaitu orang yang ada mereka itu khusyuk. Hak Jawi kita ni lah Umi di baiki dah. Kita nak tambah sikit, iaitu orang yang ada mereka itu di dalam sembahyang khusyuk. Tambah tu lah awak macam ni, macam Y terbalik je. Tu warna ejah lah warna-warna pun. Tambah sikit. Yakni tetap anggotanya tatkala sembahyang hingga akhir firmannya dan segala. Ini terjemahan kepada wallazinahum ala salawatihim yuhafizun. Dan segala yang adalah atas mereka itu memelihara akan dia. Jadi ayat ni menjadi dalil bahawa orang yang khusyuk di dalam sembahyang adalah orang yang beriman. Sebab di awal kitabnya Syekh Daud berdoa, moga-moga kita ni termasuk di kalangan orang yang mendirikan sembahyang, orang yang memelihara sembahyang, khusyuk dalam sembahyang serta mengekali atas sembahyang. Kerana keempat-empat ni adalah ciri kepada orang-orang yang beriman. Maka dalil datang di sininya qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya berjayalah mereka-mereka yang beriman, mereka yang khusyuk di dalam sembahyang. Maknanya orang khusyuk dalam sembahyang ni disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman. Kemudian kita balik pula kepada hukum khusyuk tu sendiri. Hukum khusyuk di dalam sembahyang. Apakah hukum khusyuk di dalam sembahyang? Adakah khusyuk ni menjadi rukun sembahyang? Adakah khusyuk ni menjadi syarat sah sembahyang? Ataupun apakah hukum khusyuk di dalam sembahyang? Hukum khusyuk dalam sembahyang ni tengok dalam kitab kita. Dalam kitab, tengoklah kitab. Hukumnya mudah je, tapi kita tengok kitab. Sebab di sini ada salah faham dalam bab hukum khusyuk di dalam sembahyang. Kalau hak Rumi muka surat 30 baris yang keempat. Kalau Rumi, hak Jawi ni hak Rumi muka surat 30 baris keempat.
Dan itu cari dulu kainnya tak jumpa, cari dah rumah tadi tapi tak tanda mod ni. Kalau Umi tu kirim ke surat Umi, pun logat apa ni? Logat kuat tak jumpa. Muka surat 10. Surat 10 baris yang ke 5 daripada bawah. Baris yang kelima daripada bawah. Surat 10 baris yang kelima daripada bawah. Ruminya ke surat 30 baris yang keempat daripada atas. Ataupun surat 30 daripada bagi atas sekali. Bagi atas sekali lah, nombor 22. Jadi Rumi ni ibu nombor 22, nombor 23 tu. Cuba balik surat belakangnya ke surat 23, Hak Rumi. Sekarang ni Hak Rumi ni nombor 22, nombor 23, Hak surat 30. Nombor 22 ni bilangan apa ni? Nombor 23 ni bilangan ke apa? Balik kepada muka surat 23 Harumi. Harumi surat 23. Tajuknya sunat haiat. Sunat haiat. Yang pertamanya hendaklah diangkatkan dua tangan. Yang keduanya membaca doa iftitah. Ini sunat haiat. Yang kedua, yang ketiga, keempat sampai ke 22, 23. Ini pun sebahagian daripada sunat haiat. Hak jari kita tak ada nombor lah. Umi dia pun nombor. Kita baca sini. Dan setengah daripadanya, setengah daripada sunat haiat, setengah daripadanya, setengah daripada sunat haiat, masuk kepada semayang dengan rajin. Dan selesai hatinya daripada membimbangkan pekerjaan sama ada dunia atau akhirat. Itu sunat haiat. Demikian lagi, itu sunat haiat juga. Hendaklah menghadirkan hatinya akan kebesaran Allah Ta'ala Tuhan yang ia sembah, dan dinyatakan khusyuk dan tawaduk bagi Allah Ta'ala tatkala rukuknya dan sujudnya. Ini pun setengah daripada sunat haiat. Ini setengah daripada sunat haiat. Sebab kadang-kadang ada orang salah faham dalam bab khusyuk. Dia kata dalam kitab Munyatul Musalli, dia kata dalam kitab Munyatul Musalli ada cerita orang yang semayang tak khusyuk ni diumpamakan, diumpamakan hadiah kepada raja seorang dayang yang mati. Orang yang tak khusyuk dalam semayang ni, betul lah, orang tak khusyuk dalam semayang ni dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kita semayang zahir kata menghadap Tuhan, hati tak lain. Sebab khusyuk ni perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak khusyuk adalah makruh. Makruh adalah larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tidak diwajibkan. Tidak ada dalam kitab fiqh yang menghukumkan khusyuk ni wajib. Tidak ada dalam kitab fiqh. Tapi dia kata kitab Musalli, dia kata dia. Tak Musalli tengok balik. Di antara sunat haiatnya adalah menghadirkan hati di dalam sembahyang. Itu sunat haiat.
Hak di dawah kitab ni dia kata orang yang semai tak khusyuk ni macam hadiah raja daya yang mati. Itu nak cerita kepentingan khusyuk di dalam sembahyang. Sebab apa? Sebab pahala sembahyang bergantung kepada khusyuk setara mana. Kalau khusyuk tu 1/6, Nabi kata 1/6 lah pahala sembahyang. Kalau 1/10, 1/10 lah pahala sembahyangnya. Tetapi tidak diwajibkan, bukan rukun sembahyang, bukan syarat sah sembahyang. Ni hukum fiqh ni gitu. Tapi memang ada satu pendapat yang daif dalam mazhab Syafi'i, kita mengatakan khusyuk adalah syarat sah sembahyang. Ada pendapat daif dalam mazhab Syafi'i kita, khusyuk adalah syarat sah sembahyang. Khusyuk mana? Mana kalau tidak khusyuk batal sembahyang. Tidak khusyuk mana sampai batal sembahyang ni? Tidak khusyuk sepenuhnya, tidak khusyuk daripada awal sembahyang sampai ke habis sembahyang, tak tahu mana pergi, tak tahu kat mana pun, itu batal. Kalau kita dalam sembahyang, rukun pun kita jaga tertib dia, lepas cacang rokok, lepas rokok iktidal, dikira ada khusyuk dah tu. Itu pendapat daif yang mengatakan khusyuk syarat sah sembahyang. Kalau tidak khusyuk batal sembahyang. Bukan tidak khusyuk orang awam kita ni, orang awam kita ni ingat dah ingat, ingat dah ingat, takkan batal. Kalau batal, batal pun habis orangnya, tak ada sah sembahyangnya. Atas pendapat daif yang mengatakan khusyuk syarat sah sembahyang ni, kalau tidak khusyuk batal sembahyang, tidak khusyuk satu kata. Ada sembahyang gitu. Siapa aku tak tahu apa rakaat dah ni, pakai balung je lah. Tak mana hal dia pakai semayang. Itu batal lah tu. Tapi dalam kebanyakan kita pekoh, khusyuk sunat di dalam sembahyang. Ini hukum pekoh. Ha, tapi nilai yang semayang bergantung kepada khusyuk tu banyak mana. Kenapa khusyuk tidak diwajibkan? Sebab khusyuk ni di luar kemampuan. Khusyuk di luar kemampuan. Maka dalam hukum agama tidak diwajibkan sebarang perintah yang di luar kemampuan. Maka bila Nabi SAW mengatakan bahawa khusyuk ni di luar kemampuan, maka jawablah Sayyidina Ali karamallahu wajah. Sayyidina Ali karamallahu wajah jawab, saya dapat khusyuk 100%, kata Sayyidina Ali karamallahu wajah. Sayyidina Ali ni karamallahu wajah. Sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhu, sebab tu tak sama karamallahu wajah. Sebab Sayyidina Ali tidak pernah menyembah berhala, sebab di Islam dia budak lagi. Setengah pandangan mengatakan bahawa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pun tidak pernah sembah berhala, walaupun Sayyidina Abu Bakar masuk Islam besar dah sekalipun. Tapi yang digelarkan dengan karamallahu wajah, yang didoakan dengan karamallahu wajah adalah hanyalah Sayyidina Ali karamallahu wajah. Kalau Sayyidina Ali, sahabat lain pun, sahabat biasa-biasa pun khusyuk sepenuhnya dalam semayang, siapa kena panah, nantilah nak cabut, semayang tu baru cabut. Itu sahabat biasa tu. Ini sahabat siapa ni? Sayyidina Ali karamallahu wajah, salah seorang daripada 10 sahabat yang wajib syurga. Maka Sayyidina Ali pun kata, saya dapat ya Rasulullah. Sebab Rasulullah kata, khusyuk ni tidak mampu. Sayyidina Ali kata, dia mampu. Maka Nabi pun kata, ha, semayang. Kalau kamu mampu khusyuk 1%, Nabi akan bagi hadiah. Dia pun sembahyang 2 rakaat. Sayyidina Ali karamallahu wajah sembahyang 2 rakaat. Nak sudah sembahyang, mari mikir di hati dia, Tuhan Nabi nak pergi gapa ke dia? Mana Nabi janji nak pergi gapa-gapa saat itu kalau khusyuk 1%. Maka sebelum sudah sembahyang, mari di hati dia mikir, Nabi nak pergi gapa ni? Ini janji yang Nabi SAW ni, bukan janji manusia biasa. Maka hilang khusyuk. Sebab itulah khusyuk tidak diwajibkan. Kena faham boleh. Khusyuk tidak diwajibkan. Khusyuk sunat di dalam sembahyang. Tapi dalam kitab Munadatul Musalli memang 2 tempat. Dia sebelum masuk bab sembahyang dan di belakang sikit tu dicerita berkaitan dengan kelebihan dan besarnya tuntutan khusyuk di dalam sembahyang. Sebelum masuk bab sembahyang dan di belakang tu, di 2 tempat dalam kitab ni cerita berkaitan dengan besarnya tuntutan khusyuk di dalam sembahyang. Tapi jangan lupa dalam kitab ni menceritakan bahawa khusyuk adalah sebahagian daripada sunnah hai'ah. Bukan dalam umi ni dibubuh nombor 23. Sunnah hai'ah yang ke-23, iaitu khusyuk di dalam sembahyang.
Juga. Pernah mengaji khusyuk wajib dalam semayang? Khusyuk rukun semayang? Khusyuk syarat sah semayang? Tak ada dah. Tak ada dah kita pekoh. Semua kita pekohnya, khusyuk adalah sunat di dalam sembahyang. Tetapi bagi orang yang sembahyang yang tidak khusyuk, bagi orang sembahyang yang tidak khusyuk, maka ditakuti dianya, ditakuti. Kata Hasan Basri, orang yang sembahyang tidak khusyuk ni, dia kepada seksaan terlebih hampir. Orang yang sembahyang tidak khusyuk, kata Hasan Basri, kepada seksaan Allah tak lebih hampir. Sebab apa? Sebab orang yang sembahyang tidak khusyuk, dia tidak ada kekuatan sembahyang. Kekuatan sembahyang tak ada. Walah kekuatan sembahyang inilah yang akan jadi benteng kepada kita. Sebagai disebut dalam ayat Quran, inna salata tanha anil fahsya' wal munkar. Sembahyang yang akan dapat mencegah kita daripada melakukan perkara yang fahsya' dan munkar. Mari daripada kekuatan sembahyang. Kalau sembahyang kita rukun comel, syarat comel, tapi pahala kurang sebab tanpa khusyuk, maka tiada kekuatan sembahyang. Bila tiada kekuatan sembahyang, macam mana kita nak jaga diri kita di luar sembahyang? Sebab kita banyak paksa kita di luar sembahyang, sembahyang sekejap je. Maka kalau tidak ada kekuatan sembahyang kerana khusyuk kurang, maka ditakuti kita ni tidak dapat, tidak ada benteng untuk jaga diri kita sendiri. Ini kepentingan khusyuk, tidak dinafikan. Ini kepentingan khusyuk. Tetapi apa hukum khusyuk? Dan kita menyatakan hukum khusyuk adalah sunat hayat. Apabila khusyuk sunat hayat, semayang semuanya lala, dah khusyuk semayangnya, khusyuk pun sekejap-sekejap je, tarik-tarik hilang, tarik-tarik hilang, semayang je mari macam-macam hal lalu dah. Hak tak ingat sebelum semayang, takbir je ingat lalu dah. Belum mayang tak mikir pun hanuk, tak mikir pun cucu, takbir je mari hanuk, mari cucu. Sudah je salam, hilang lalu ingatan. Ke sudah semayang ingat lagi. Tak wirik lagi. Mikir orang semayang. Tak, hilang. Lepas salam je, hilang kalau kita ingat sana. Jadi mana kita semayang ni? Khusyuk sekejap, patut hilang. Khusyuk sekejap, patut hilang. Jadi khusyuk ni, dalam masa kita khusyuk, pahala kita besar. Sebab apa? Ini sunat di dalam sembahyang. Nilaian pahala sembahyang. Tetapi apabila kita semayang tak khusyuk, macam mana pula? Semayang tak khusyuk pula dah. Khusyuk sunat, meninggal tidak khusyuk. Kalau tidak khusyuk pula kan ni? Tapi ada orang jawab, apa hukum khusyuk? Wajib dia jawab, Allah. Ada jawab, wajib. Mengaji belah-belah tahu, mengaji orang. Tapi apa hukum khusyuk? Wajib. Dia juga jawab wajib. Khusyuk sunat, tidak khusyuk, tidak khusyuk wailu. Tidak khusyuk wailu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang lalai ni balasannya dah masuk dalam wailu. Mana? Tak pernah dengar gitu? Tak pernah dengar? Fawailul lil musallin alladhinahum an salatihim sahun. Mana dia kata orang tak khusyuk? Masuk wailun. Wailun ni apa? Wadin fi jahannam. Satu lubuk dalam ke jahannam. Lau suyirat alihil jibar lazabak. Dah hadir dia. Hadir lagi kan. Lau suyirat alaihil jibar lazabat lishiddati hariha. Satu wadi yang dalam ke jahannam, jikalau melitah bukit, bukan masuk dalam lubang tu, litah ke atas tu je, hancur lebur bukit tu. Kenapa? Bersangatan panah lubuk telaga lembah dalam ke jahannam yang kita panggil wailu. Yang mana dalam ke jahannam atas tu, minta doa Allah Ta'ala 400 kali sehari semalam, tak duduk dekat lubuk ni. Dan kejahanan panah tu pun tak mau duduk dekat wailung ni. Tiba-tiba wailung ni untuk siapa ni? Untuk orang yang tak khusyuk dalam semayang lalat. Lepas tu khusyuk apa hukum? Khusyuk sunat.
tinggal sunat masuk wailung sipi mana makan. Ya. Qasyak sunat ke tak? Timur dia kata qasyak sunat tau. Ke tak puas lagi. Qasyak sunat. Kita nak tarik sikit lagi ni. Kalau tak qasyak masuk wailung. Sunat-sunat ni gapo? Sunat ni buat utum so buat perintah Allah Ta'ala. Tinggal rugilah sebab ni perintah Allah. Tinggal dosa ke tak? Tak dosa. Tak dosa tapi masuk wailu. Sipi mana bakal? Ke mana? Ni banyak orang gini ni. Ngajar kat luar pun ada. Ngajar dalam radio Aiking pun ada. Ngajar dalam TV pun ada. Tak khosyok dan tak khosyok. Dia kata kan, masuk wailung. Ada kata walaupun gitu wailung-wailung pun, mayang jangan tinggal. Ustaz tu kata, mayang jangan tinggal orang mayang wailung juga. Dia kata orang tak khosyok, masuk wailung. Tapi kok ke mana pun, jangan tinggal semayang. Kena mayang juga walaupun wailung. Lelah mayang. Ayah kok mayang ni? Tiba mayang, tak khosyok, wailung. Dia pesan pula, jangan tinggal semayang. Dia pesan. Ada ustaz lain pula mengajar. Dia kata, ada pandangan mengatakan tidak khosyok tu wailung. Tapi saya tak setuju pandangan ni sebab saya pun tak khosyok. Dia kata, mau pula. Macam-macam. Macam-macam. Ada orang ngaji biasa ni. Piano kita pun ada. Ada satu ayah haji tu. Dia cerita. Dia kata dulu dia duduk-duduk serabut semua. Duduk serabut. Serabut ke apa? Kita semayang ni. Semayang tebal dah jaga hati. Dia orang tua dah ni, orang ngaji belah-belah tahun dah ni. Tapi maklumlah orang awam ni, hati ni macam-macam benda nak kosyak orang ni. Jaga tu jagalah setakat orang awam, tapi hati dia. Jaga setakat-setakat dia jagalah, setakat-setakat boleh. Tapi dia tahulah dia ni memang tak boleh sepenuhnya. Tetap dalam jaga-jaga tu terlucuk juga. Maka dia maduk serabut pun. Allah, mayang wailung juga. Kalau tak mau semayang kan, sah neraka dia kata. Tak semayang, sah neraka. Semayang, neraka juga serabut dia kata. Nasib baik dia tak tinggal semayang. Kalau kira mari, baik tak semayang. Tak semayang memang neraka lah. Sakak. Kalau semayang, wailung. Neraka juga. Lubuk dalam kejahanan mana. Cakap dengan pakcik tu. Nasib baik kalau pakcik cakap seorang kata benda ni. Kalau pakcik pergi cakap ke budak-budak muda hodok wakaf, hodok semayang tu. Hodok muda hodok wakaf, hodok semayang tu. Tak khosyok neraka. Lagi dia ngilah lah budak tu. Rana yaji ke sejik. Rana sejik. Mayang, mayang. Khosyok tak? Tak khosyok. Wailong yaji. Saya tak mayang neraka. Kenapa tak mayang? Yaji neraka kau. Lelah saja yaji ke sejik. Dari mana neraka tak mayang? Tak mayang ni. Tapi tak semayang ni. Dia tahan, mana balik? Dah mayang, dah dah. Masyak dah? Dah, bailung. Masa mayang lah. Haa, guna kau. Jadi, orang wakaf, orang muda, orang main ni memang dia tahu dah di neraka. Ni, orang lebah, orang sejik. Balik tiba tanya, kau syak ke dah? Dah, bailung. Lama, kan lagi saing lagi. Saing dia. Ni ambil mana ni jadi pesing ni? Haa, tadi ayat tadi. Fawailul lil musallina alladhinahum. An solatihim sahur. An solatihim sahur. Ingat baik. An solatihim sahur. Bukan fi solatihim. Minggu ni tak ada eh? Tak erik. Ini buat ibu. Baik. Minggu ni nak pakai buat ibu. Kita jauh. Dua minggu dah tarik. Tapi tak pakai lagi. Nak pakai ni kan? Nak pakai ni. Jadi yang ni dah dipakai. Nah, jadi pakai. Tak apa, tarik tak pakai pun boleh pahala dah. Ada kata steak dah? Ada steak. Dah? Ingat kejam kata steak sebab ni ada 7. 5 kitab tafsir. Kemudian ada 2 kitab besar-besar. Okay. Kita ambil 2 ayat. Benar tak? Ada tu. Ada tu. Next. Satu dalam. Ano?
ada lagi. Jadi kita mulai dengan ayat dalam kitab kita ni. Ayat dalam kitab kita ni. Oh. Aflahal, kenapa kan kita masuk di sini? Qad aflahal mu'minun alladhi di salatihim khashi'un. Yang ayat adalah kita punya musuh ini. Ayat tadinya fawailun lil musallin alladhi an salatihim sahun. Sahun ni lalat. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Sama. Ini fi. Ini an. Fi terjemah ni dalam. An terjemah ni daripada. Sama. Sesungguhnya berjaya lah mukmin yang khusyuk dalam sembahyang. Khusyuk dalam sembahyang. Fi salatin khusyuk. Khusyuk dalam sembahyang. Ini fawailun lil musallina. Maka wailun lumpur dan kejahatan bagi orang yang sembahyang. Alladzina hum an salatin sahum. Lalai daripada sembahyang. Bukan lalai dalam sembahyang. Ini an bukan fi. Ayo, sudah ni. Buka fi salatin sahun. Wa ilu bagi semaya yang dalam semaya. Kita fi an. Kau kita cuma lalah daripada. Kata lain maknanya. An li makruh, an li mujawazah. Fi boleh zafi. Fi boleh dalam. Dia sebenarnya perkara ni cukup-cukup simple je, mudah je. Mudah sahaja. Cuba tengok molek. Cuba tengok molek. Fi salatim sahun. An salatim sahun. Bukan fi. Saya dulu cerita-cerita gitu je. Tiba-tiba timbul. Jadi maknanya mula-mula dululah, mula-mula ngajar dulu. Timbul macam-macam. Siapa orang kata ada ustaz mengajar menggalakkan orang lalat, dia kata. Dia kata ada ustaz mengajar menggalakkan tak khusyuk. Kita semua cerita khusyuk sunat. Sunat ni tuntutan. Sunat-sunat ni perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang lalai ni orang yang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan menggalakkan. Tapi nak cerita apa hukum khusyuk? Khusyuk sunat. Kemudian kita hurai ayat ni jelas-jelas an salatim sahun. Lalai daripada sembahyang. Mana apa? Sampai ke habis waktu baru disembahyang. Mana dia meninggalkan sembahyang? Sebab tu dalam kitab-kitab tafsir mana pun dia panjang cerita ni. Contoh dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, perkataan ulama'nya, perkataan Atok bin Dinar, dia kata alhamdulillahillazi qala an salatihim sahun walam yakul fi salatihim sahun. Perkataan ni ada dalam kitab Tashil pun ada perkataan ni. Mana segala puji bagi Allah
yang berfirman an salatin sahur, dan mujur Allah Ta'ala tidak berfirman fi salatin sahur. Mujur juga Tuhan firman an salatim sahur, mujur Tuhan tak firman fi salatim sahur. Kalau Tuhan berfirman fawailul lil musallina allazina hum fi salatim sahur, habis licin lah orang kitanya, wailum lah. Tapi mujur Allah Ta'ala berfirman an, bukan fi. Tiba-tiba dia baca ayat, dia terjemur lala dalam semayang, ambil ke dia lah dia nak wailum pun. Ayat tu tak kata dalam, ayat tu kata daripada. Lepas tu kalau ada ustaz tu mengajuk lala dalam semayang, tanya dia lah, ustaz khosyok ke tak? Memang saya pun nak khosyok. Wailung ambil ustaz lah, saya tak ambil. Saya bukan fi salatim sahur. Hak ayat saya bacanya an salatim sahur, bukan fi. Maka apa maksud an ni pula? Apa maksud an? Maka Sa'ad bin Abi Waqqas, dia tanya Nabi SAW, apa maksud allazinahum an salatim sahur? Apa maksud dia? Sebab asbabun nuzul ayat ni diturunkan kepada orang munafik. Asalnya, asal ayat ni turun kepada orang munafik asalnya. Maka sahabat Sa'ad bin Abi Waqqah ditanya Nabi berkaitan dengan apa maksud allazinahum an salatim sahur. Maka tafsir Quran yang paling comel adalah tafsir yang ditafsirkan oleh Nabi SAW sendiri, kemudian ditafsirkan oleh para sahabat, yang ditafsirkan oleh tabi'in, yang ditafsirkan oleh ulama-ulama tafsir. Hok jangannya tafsir dengan akal. Tafsir dengan akal, Nabi amaran dah man fassala Quran nabi ra'ihi fatabawa makna minan nar. Siapa mentafsirkan Quran dengan akal dia sendiri, maka tempatnya tersedia api neraka jahanam. Jadi tafsir paling comelnya ayat yang ditafsirkan oleh Nabi SAW sendiri. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas tanya Nabi, apa maksud ayat ni? Maka Nabi pun sabda, qala humul ladzina yuakhiruna as-salat an waqtiha. Nabi kata, maksudnya mereka yang mentakhirkan sembahyang daripada waktunya, maknanya dia meninggalkan sembahyang sampai ke habis waktu. Habis waktu dia dengar-dengar sampai habis waktu, maka wailunglah, di maknanya an salati sahur ni orang yang meninggalkan sembahyang. Orang yang meninggalkan sembahyang, sebab apa? Buat munafik di rumah dia takkan sembahyang. Masih Nabi di sembahyang. Kalau di main rumah takkan sembahyang. Sebab tu Nabi pernah cerita nak bakar rumah orang munafik yang tak sembahyang. Sebab apa? Nabi tahu di rumah dia tak sembahyang. Dalam kitab tafsir jamak contohnya, tafsir jamak tafsir bila jalalin wa qawluhu an salatihim, firman Allah Ta'ala an salatihim innama abbaro bi'an duna fi li'anna salatal mu'min la takhlu an sahwin bidalili wuku'ilil anbiya li'annal murada li'annal murada as-sahwu anis salat bi takhiriha an waqtiha la sahwu fiha. Ini dah tafsir jamak. Allah Ta'ala berfirman an salatihim, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman dengan an duna fi. Allah Ta'ala tidak berfirman dengan fi, Allah Ta'ala berfirman dengan an. Kerana apa? Kerana sembahyang mukmin tidak lepas daripada lalai. Kerana sesungguhnya berlaku lalai itu kepada para-para anbiya sendiri pun. Kerana bau sesungguhnya murak dengan lalai an solah ni mentakhirkan sembahyang sampai ke habis waktu, la sahwu fiha, bukan lalai dalam sembahyang. Ni ayat ni, lalai daripada sembahyang, bukan lalai dalam sembahyang. Masa saya mengaji pondok dulu, Allah Tuan Guru, Allah Tuan Guru Bapa Dik, dia selalu ulang ayat. Dan dia selalu ulang perkataan saat ini. Alhamdulillahilladzi qala an salatin sahum walam yakul fi salatin sahum.
Jadi arwah tu gua berdinya selalu ulang kata Allah. Selalu puji bagi Allah yang berfirman an salatim sahum. Allah Taala tidak berfirman fi salatihim sahum. Ini nyata. Bukan kita tafsir mana pun nyata cerita berkaitan dengan apa maksud an salatim sahum. Satu yang saya ambil ni kitab Zawajir. Zawajir. Kitab Zawajir kitab dosa-dosa besar yang dikarang oleh Ibn Hajar Al-Haytami. Di antara dosa besarnya adalah meninggalkan sembahyang. Di antara dalil yang digunakan adalah fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahum. Di antara dalil orang yang meninggalkan sembahyang. Kemudian satu ketika ada satu ustaz anak murid royak ke dia lah, saya ngajar ni khusyuk sunat. Dia pun mari jumpa. Dia kata khusyuk wajib. Dak khusyuk besar-besar. Dia gitu. Dia bawa kitab. Saya ada putus stick lah kitab dia, saya tak ngaji kitab lebih dia ngaji. Kitab kabair. Kitab besar-besar. Dia pun tunjuk ayat dalam tu. Di antara ayatnya fawailul lil musallin alladzina hum an salatim sahun ay ghafiluna anha. Mana lalai daripadanya. Tapi kalau dia ngajinya, anha tu dalamnya dia terjemuh. Kalau dobik dia, sebab dia ada dobik, ada tandaan dia ngaji. Ini kitab dia, kitab bukan kitab kosong. Kitab dia dan dia ngaji. Lalai anha ni, lalai dalamnya dia kata. Itu dia dalam. An tu, itu dia dalam. Tak apalah, kalau dia dobiknya. Kemudian, tajuk dia, tajuk dia, tajuk ayat ni, tajuk besarnya, Al-Kabiratul Rabi'ah fi tarkis salat. Dosa besar yang keempat fi tarkis salat, meninggalkan sembahyang. Ni tajuk besarnya meninggalkan sembahyang. Maka dalil di bawah ni dalil meninggalkan sembahyang. Tak ada kena-kena dengan khusyuk. Jadi orang ngaji juga. Oh, ya sungguh hati dia ipar tarik kita dia. Sebab apa? Tengok tajuk. Tajuk tinggal sembahyang. Al-Kabiratul Rabi'ah fi tarkis salat. Dosa besar yang keempat pada meninggalkan sembahyang. Maka di antara dalilnya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu di antara dalil dia. Ke ada ada faham kata saya ni menggalakkan dak khusyuk. Tebang-tebang kata wajib pun macam pak cik tadi ni belah-belah tahun ngaji kata wajib pas ke sudah dak khusyuk juga. Lepas tu duk ngeluh, duk usin sama. Tu dia ngaji wajib tu tunggu dia ngaji wajib. Wajib khusyuk. Dak khusyuk juga. Sebab apa? Kita orang awam, orang syariah, hati zulmah. Hati penuh dengan kelalaian, hati penuh dengan dosa, sibuk hal dunia, mikir hal dunia. Lepas tu, masa sembahyang nak hilang dunia. Nak hilang dunia masa sembahyang. Tapi kita jagalah hati kita tu setakat mana semampu-mampu kita. Semampu-mampu kita. Dalam kitab Wishah, dalam kitab Wishal Afrah, di antara kitab jawi yang biasa orang baca. Dan kitab Wishal Afrah dia cerita berkaitan dengan Zajri Tarkis Salat. Cerita berkaitan dengan orang yang meninggalkan sembahyang. Dia cerita dalam ni sekeji-keji kemungkaran, sekeji-keji maksiat, meninggalkan sembahyang. Dia cerita macam-macam sini berkaitan dengan balasan kepada orang yang meninggalkan sembahyang. Maka di antara dalil yang hari sininya dan firman Allah Ta'ala fawailul lil musallin alladzina hum an salatim sahun. Ini kita jauhi. Berkata setengah mufassirin, setengah orang tafsir, bahawa mereka itu mensia-siakan akan sembahyang dan dikeluar akan di akan daripada waktunya. Maksud fawailul lil musallin alladzina hum an salatim sahun, dikeluarkan semua daripada waktunya. Ini buka dalam kitab Wishal Afrah muka surat 7 bayar ketiga daripada bawah. Kalau ada kitab balik bukalah dulu. Dan ni wali ayat ni selepas dua muka surat cerita berkaitan dengan beratnya dosa orang yang meninggalkan sembahyang. Ini cerita orang yang meninggalkan sembahyang sebab tajuknya Babu Zajri Tarikis Salat dalam kitab Wishah, kitab Ekor
Di awalnya dia tauhid, kemudian dia bab taharah. Sebelum masuk bab taharah ada satu bab. Babu zajri tarki solat. Bab pada menyatakan menakuti orang yang meninggalkan sembahyang. Ayat tekan sini. Dan antara dalilnya tadi lah, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Mereka mengeluarkan sembahyang daripada waktunya. Mana ada sembahyang? Dah muncul dah Allah Ta'ala kata an. Yang kita jemah fi tu buat apa? Tak ni dalam godi you sekret ni. Godi aikim dalam TV ni kret. Buka kita tafsir boleh. Kalau tafsir tak jadi tu, sebab saya tafsir dalam 4 oleh muti tafsir. Buka kita tafsir mana pun sama sahaja. Tapi orang yang khusyuk, orang khusyuk tu tanda yang disifatkan oleh Allah Ta'ala sebagai orang mukmin yang sebenar-benarnya. Itu kelebihan orang khusyuk dalam sembahyang. Sebab apa? Qad aflahal mukminun tu. Berjaya mukmin yang khusyuk dalam sembahyang. Mana kalau dia orang mukmin tapi sembahyang tak khusyuk, rugilah dianya. Ha, tetaplah rugi. Mana tanda dia bukan orang beriman yang sebenar, bukan beriman yang sempurna, bukan tidak beriman, beriman tapi beriman yang tidak sempurna. Iman dia tak kuat mana. Sebab tu dalam ni penuh dengan makhluk, penuh dengan dunia. Kalau imam yang kamil sebagai imam para anbiya, imam para sahabat, Allahu akbar, hilang segala-galanya yang ada di hatinya ialah Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang beriman yang kamil, imam yang sempurna. Siapa para aulia contohnya? Atau para sahabat radhiyallahu anhum. Tadi dah sampai peringkat nak cabut panah, tunggu nanti dia sembahyang. Inilah orang mukmin yang sempurna. Ini ingat kepada Allah dalam sembahyang. Sunat. Khusyuk dalam sembahyang sunat. Ingat kepada Allah Taala dalam sembahyang sunat. Lepas tu ingat kepada Allah luar sembahyang. Ha? Ha? Ingat kepada Allah khusyuk dalam sembahyang sunat jelas-jelas. Kemudian nak tanya baliknya, ingat kepada Allah luar sembahyang pula. Apa hukum? Pai nak jawab ke? Kau dalam sembahyang ha? Mana? Wajib. Allah. Dalam sembahyang pun sunat, luar sembahyang tengah kerja ni wajib pula. Oh, gagal no. Hei, gagal tu. Ha, gagal. Sama telah luar sembahyang. Di hukumnya sunat. Siapa tidak diwajibkan? Di luar kemampuan. Kita memang basirah kita gelap. Tengah bawa kereta, kena tengok hak kereta. Tengok hak jalan, tengok hak kereta depan, nak berik, nak pulak. Nak ingat Allah dah situnya. Dia serabut, jeng lah, apalah. Kita nak cepat kan. Dalam semayang pun khusyuk sunat, sama telah dua semayang. Tiba-tiba dari aiking sehari dua baru ni, lupa kepada Tuhan, lupa pada Allah SWT, dosa yang besar. Haa, tu. Kena ngaji molek nampak tu. Lepas tu panggil apa tu? Capuaduk. Capuaduk antara aktikadi pegangan dengan syuhudi, syuhudi maqam awliya. Orang syuhud adalah di kalangan awliya. Awliya illah, kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita orang syariah ni hanyalah memperingatkan diri sahaja. Memperingatkan. Bila kita memperingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan terkawal zahir kita. Tapi hati kita sentiasa memperingat, memperingatkan. Bukan hati kita ingat sebagai anak awliya. Awliya ingat secara semula jadi. Kita kena memperingatkan, kena memaksa diri kita supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah anggota zahir kita jadi selamat. Kalau kita hati lalai, maka bila kita lupa kepada Allah Ta'ala, maka pandangan mata pun tak terjaga, pendengaran telinga pun tak terjaga, percakapan mulut pun tak terjaga. Sebab apa? Sebab kita lalai, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita lalai, syaitan mudah mempengaruhi kita. Guna mata pada jalan yang Tuhan larang, dengar benda yang Tuhan larang, cakap benda yang Tuhan larang. Sebab apa? Sebab hati kita lalai. Maka syaitan mudah memperdayakan.
Orang yang ingat pada Allah Ta'ala ni, orang yang lebih, orang yang lalap, orang dalam kerugian, tetapi bukan bersusah. Sebab itu di luar kemampuan kita orang syariah. Tapi dalam kitab-kitab hakikat, dalam kitab martabat 7, lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesaat saja, dosa yang amat besar itu bukan dosa syariah, itu dosa hakikat. Siapa ni? Peringkat-peringkat awliya yang hati dia setiap saat, setiap nampak, sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala secara semula jadi, bukan secara tarik-tarik, bukan secara latih-latih, bukan secara terbang-terbang. Dilupa saat, maka dosa besar dia pun bertaubat, naik makam balik. Itu bukan kitab syariat. Tapi tak adalah kita orang syariat yang lalai ni, janganlah sentiasa membiarkan diri kita dalam keadaan kelalaian. Sebab apa? Syaitan akan celah lalulah. Kita ngupak contohnya. Masa kita ngupak tu, hati kita ingat Tuhan. Kita ingat Tuhan, hati ngupak tu. Kalau hati kita ingat pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sentiasa dengar, tengok apa yang kita buat, maka kita pun madu nak ngupaknya. Sebab apa tu? Sebab kita lalai. Tapi apa hukum lalai? Hukum lalai tidak berdosa, disebab hukum syariat kita. Lalai dalam sembahyang pun tidak berdosa, tapi rugi tu tetaplah rugi, sama tu lalai di luar sembahyang. Apabila waktu kita akan cerita berkaitan dengan qadar dan qadar, berkaitan i'tiqadi, pegangan kita segala-gala perbuatan dan perbuatan Allah, kemudian pergi kepada syuhudi, ingatan di basirah. Macam mana basirah? Orang yang peringkat awliya dikasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan lagi firmannya, illal musallin alladhina hum ala salatihim daimun. Wallahu a'lam. Lepas tu kelas kita ni mana? Gendala tu. Gendala tu. Minggu depan kita takut gendala tu. Nak tak? Gendala tu. Dah. Ya. Oh, tu kemuncuk. Kau kan perjalanan ni senyap gitu je. Apa dah? Di jalan kelam macam biasa. Ha? Kenapa? Wallah kelah dia macam biasa ni. Sebab kita hari Ahad, hari Ahad Senin, Selasa tu ada. Ini sejuk dah. InsyaAllah kau bawa gembira. Lepas hari yang ketiga tu kau semangat. Hari Ahad kau bawa gembira, hari Selasa tu insyaAllah kau semangat nak ngaji. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna masabikin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilma kunna bisalihin. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.